और फिर चल दिए तुम कहाँ कहाँ। Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini saya mau rangkum alur cerita film India romantis. Sebenarnya film India ini pernah saya bahas di tahun lalu, tapi karena ada banyak kekurangan di videonya, untuk itu saya rangkum kembali dan semoga kalian suka. Seorang pria bernama Pir Pratap Singh terbangun dari mimpinya di dalam sel jeruji besi Pakistan. Tidak lama suara azan berkumandang dan Pir hanya bisa mendengar tanpa melihat keadaan di luar seperti apa. Scene pun berpindah kepada seorang wanita bernama Samia Siddiq yang sedang bersimpuh di depan makam mendiang ayahnya. Dia berkata jika mimpi sang ayah kini telah jadi nyata, yaitu menjadi seorang pengacara yang membela kebenaran dan menegakkan hak asasi manusia. Kini dia akan memulai kasus pertamanya. Agar semuanya lancar, dia pun berdoa dan meminta restu agar bisa meneruskan apa yang diinginkan oleh sang ayah. Kemudian di sebuah kantor polisi, Samia diremehkan petugas di sana karena pekerjaan laki-laki kini dikerjakan oleh seorang wanita. Tapi dia tak mengindahkan kata-kata itu dan ingin langsung diantar ke sel seorang tahanan asal India. Si petugas mengatakan jika Samia hanya membuang-buang waktu saja karena tahanan itu berada di sini selama 22 tahun dan tak pernah mengucapkan satu kata pun. Sepertinya dia nyaman tinggal di sini. Dan inilah tahanan nomor 786 asal India, yang ketika disuruh untuk menyapa, dia hanya diam seperti tak ada gairah di dalam hidup. Melihat itu, Samia pun minta izin agar masuk ke dalam sel. Ketika di dalam, dia bingung harus berkata apa, lalu dia pun memperkenalkan diri. Meskipun Samia mengatakan hal apapun, tapi tahanan ini tak mendengarnya. Dan ketika dia memanggil nama aslinya, saat itu juga dia mulai menoleh. Veer Pratap Singh. Kedatangan Samia ke sini untuk menolong Veer agar bisa mengembalikan nama baik serta berjanji akan memulangkan Veer ke negara asalnya. Bukan hanya menolong tetapi demi sang ayah yang berjuang mati-matian untuk hak asasi manusia dan memberdayakan perempuan Pakistan. Tapi mendiang sang ayah telah tiada, sehingga kerja kerasnya selama ini belum beliau raih. Dia juga sadar untuk memenangkan kasus ini, banyak orang yang ingin Samia gagal, sehingga wanita tidak bisa masuk ke wilayah laki-laki. Namun Samia berjanji tak akan pernah kalah, apalagi membuyarkan mimpi sang ayah atau kaum wanita Pakistan. Dia pun hanya ingin agar Veer mau bicara walau hanya satu kata. Dan meskipun Samia habis-habisan curhat sambil menangis, Veer tak pernah mau bicara sedikit pun dan Samia pun menyerah. Tapi ketika mendengar suara jet tempur yang lewat, untuk pertama kalinya akhirnya dia pun berbicara. F-16. Veer langsung menceritakan masa lalunya. Saat itu Veer adalah seorang pilot Angkatan Udara India dan tugasnya adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di lain tempat, di negara Pakistan, hiduplah seorang gadis bernama Jara. Dia pun tumbuh di keluarga yang serba berkecukupan. Meskipun ibunya masih hidup, tapi sejak kecil dia dirawat oleh sang nenek. Kemudian seorang dokter mengatakan jika kondisi sang nenek sudah semakin parah. Mendengar itu, ibu Jara ingin berita ini dirahasiakan dan jangan sampai Jara tahu. Tapi tidak lama Jara datang dan mendengar kabar itu. Dia lalu mendekat dan si nenek mengatakan jika dirinya berasal dari India. Sejak umur 16 tahun dia sudah yatim piatu dan dibawa oleh suaminya ke Pakistan, lalu menikah dan hidup bahagia di sini. Tapi meskipun begitu, tetap saja dia adalah orang India. Si nenek meminta tolong untuk terakhir kali agar abu jenazahnya ditaburkan di India, tanah kelahirannya. Mendengar itu jelas Jara marah karena dia yakin jika neneknya akan sembuh. Tapi ketika berbalik, ternyata neneknya sudah tiada. Dan kembali ke sel tahanan di mana Veer menceritakan awal pertemuan dirinya dengan seorang gadis. Waktu itu terjadi sebuah insiden di mana sebuah bus masuk ke dalam jurang dan beruntung tidak ada korban jiwa. Tugas Veer di sini tinggal menyelamatkan satu orang gadis terakhir, yaitu Jara. Untuk pertama kalinya mereka pun saling menatap. Namun keindahan itu segera buyar ketika tas yang Jara bawa terjatuh.
Ia pun berontak ingin berhenti dan ingin mengambil tas itu. Dan meskipun berbahaya, Pir menuruti kemauan Jara. Setelah itu Pir sangat marah kepada wanita ini karena hanya untuk sebuah tas mereka pun bertaruh nyawa. Setiap hari Pir dan timnya meresikokan hidupnya untuk menyelamatkan banyak nyawa orang-orang yang tidak dia kenal sama sekali. Tapi setiap pulang ke rumah, hati mereka penuh dengan kebanggaan. Dan selama beberapa tahun menggeluti bidang ini, baru kali ini Pir meragukan pekerjaannya karena dia bertaruh nyawa demi wanita egois sepertinya. Di rumah, ibu Jara marah kepada si Bibi yang mengizinkan Jara pergi ke India. Ibunya sangat khawatir karena seorang gadis pergi keluar Pakistan seorang diri tanpa kabar sama sekali. Tapi tidak lama telepon berdering yang rupanya itu dari Jara. Ibunya menyuruh untuk segera pulang. Tapi Jara mengatakan jika dia akan pulang setelah berhasil menebarkan abu jenazah neneknya di India. Selama ini dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Hanya menebar abu sang neneklah kesempatan baginya untuk melakukan suatu kebaikan. Mendengar itu ibunya pun mau mengerti. Meskipun sangat khawatir, ibunya tetap mendoakan agar Jara baik-baik saja selama berada di sana. Fir kemudian menerima pemberitahuan dari kantor pusat jika izin cutinya diterima. Dan sementara waktu tugasnya dia serahkan kepada temannya yang bernama Ramjit. Di sisi lain Jara kebingungan ketika bertanya bus tujuan desa Kritpur adanya besok pagi. Sementara dia juga harus istirahat sampai esok pagi tiba. Terpaksa dia pun menginap di tempat yang ala kadarnya bersama para penumpang bus lainnya. Di situ dia bertemu dengan Fir yang langsung Jara minta maaf atas kejadian tadi siang. Jara bangga dengan pekerjaan Pir yang menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia dari itu. Untuk itu dia sekali lagi minta maaf. Dan alasan sebenarnya dia membela tas yang terjatuh karena di dalamnya terdapat abu jenazah neneknya. Mungkin Pir tidak bangga menyelamatkan hidupnya, tapi Jara bangga karena Pir sudah menyelamatkan abu neneknya. Di keesokan paginya terlihat Jara berdesakan dan Pir hanya tersenyum melihat itu. Tapi kemudian dia menyusul dan saling berkenalan. Karena Pir adalah pemimpin skuadron angkatan udara India, dia pun ingin memastikan jika wanita nekat ini aman sampai ke tujuan. Sehingga dia akan menemani sampai Jara benar-benar sampai di sungai Kritpur. Sesampainya di tujuan, orang-orang melakukan ritual terakhir sebelum abu seseorang benar-benar tenggelam. Jara pun ingin melakukan hal sama, tapi Pir melarang karena Jara adalah seorang Muslim. Di sini ada beberapa pendeta yang fanatik, tapi karena kasihan, Pir lalu mencoba bertanya kepada pendeta di sana. Dan hasilnya adalah si pendeta kagum, karena selama 42 tahun berada di kuil ini, baru kali ini dia melihat seorang putri melakukan pengabdian kepada neneknya lebih dari seorang anak. Untuk itu mereka berdoa bersama meskipun berbeda keyakinan. Hingga Jara pun meminta Pir untuk menebarkan abu bersamanya, karena tanpa dirinya mungkin Jara akan kesulitan untuk sampai ke sini. Sebelum pulang dan sebagai bentuk terima kasih, Jara meminta Pir untuk mengatakan apapun yang dia minta. Dia pun berjanji akan mengabulkannya. Jelas Pir pun kaget dengan pernyataan Jara yang akan mengabulkan permintaan tanpa tahu apa yang dia minta. Namun Jara masih bersikeras jika dia akan mengabulkannya dan tidak akan menyesal. Dan tak terduga Pir meminta berbagi satu hari dengan Jara. Dan jelas Jara pun kaget. Meskipun menyesal, Jara yang sudah keras berjanji pun akhirnya bersama Pir untuk datang ke desa bertemu dengan keluarganya. Kabar kedatangan Pir pun terdengar kepada ibunya Maati dan sang ayah yang bernama Chaundri. Ketika dia tiba, si ayah begitu marah karena Pir diam-diam sudah menikah tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Tetapi setelah dijelaskan, jika gadis ini hanyalah temannya yang telah dia selamatkan saat di perbatasan, barulah keduanya mau mengerti. Sebagai tamu dari negara tetangga, keluarga Pir memperlakukan Jara secara istimewa. Maati pun menganggap Jara seperti putrinya sendiri. Dia bercerita jika sebenarnya Pir adalah anak yatim piatu, dan kebenarannya mereka adalah paman dan bibinya. Namun mereka bangga karena berhasil mendidik Pir sejak kecil sehingga kini dia menjadi seorang pilot. Lalu Jara juga diajak keliling oleh Chaundri. Dia mengatakan jika rumah sakit ini dulunya hanyalah kandang sapi, dan sekolah ini juga dibangun dan guru pertamanya adalah Chaundri sendiri, sehingga banyak menciptakan siswa laki-laki terutama Pir yang kini sudah berhasil menjadi pilot di kesatuan India. Namun Jara langsung turun lalu mengatakan jika itu semua tidak adil. Dia berpikir seharusnya wanita juga layak mendapatkan pendidikan agar derajatnya sama dengan laki-laki.
Dan jangan sampai di zaman sekarang masih ada wanita yang buta huruf lalu hanya melakukan tugas rumah tangga saja. Singkat cerita, di malam harinya Jara terlihat begitu anggun mengenakan gaun milik Maati. Dan di malam ini di desa mereka diadakan acara tahunan bernama Lodi. Sebelum pesta Lodi dimulai, Saundri mengatakan jika di desa ini akan dibangun sekolah khusus wanita. Tujuannya adalah agar para gadis desa tidak perlu jauh-jauh untuk menempuh pendidikan tinggi demi mengejar cita-cita dan masa depan. Spontan ide ini dia lakukan berkat Jara yang menginspirasinya. Lalu bagaimana tidak kaget ketika peletakan batu pertama Saundri berikan kepada Jara. Pagi harinya sambil termenung, Pir menghampiri Chowdhury yang sedang sendirian. Chowdhury mengatakan jika dia bangga seumur hidupnya dia bekerja keras untuk kemajuan desa ini. Tapi sejak bertemu dengan Jara ternyata masih banyak kekurangan dan belum dia lakukan. Untuk itu di sisa hidupnya, dia ingin melakukan kebaikan lain demi kemajuan desa ini. Lalu Chowdhury juga mengatakan setelah mereka tiada, dia bermimpi jika Jara dan Pirla yang akan meneruskan kemajuan desa ini. Namun Pir mengatakan jika Jara adalah orang Pakistan sedangkan dia adalah orang Hindustan. Bagaimana bisa mereka berdua bersama? Tapi Chowdhury mengatakan mau itu orang Cina atau orang Afrika sekalipun, di mata Tuhan mereka sama. Dia mengumpamakan ketika naik sepeda berdua, seorang wanita di belakang akan berpegang erat kepada pengemudinya. Maksud itu pun berarti jika Jara adalah orang Pakistan, dan jika dia mencintai Pir, maka tidak ada yang tidak mungkin jika mereka bisa hidup bersama. Pir pun mengerti dan Chowdhury menyuruh agar dia segera mengungkapkan isi hatinya sebelum terlambat. Dan tibalah hari di mana Jara akan pulang. Sebelum pulang dia ingin memanggil Maati dengan sebutan ibu karena sudah baik sekali kepadanya. Begitu pula kepada Chowdhury yang Jara ingin memanggilnya ayah. Chowdhury sendiri terharu dan mengatakan salamkan serta hormatnya untuk kedua orang tua Jara. Lalu mereka pun berpisah. Ketika melintasi sebuah sungai, Jara berterima kasih karena sudah banyak pengalaman berharga satu hari bersama Pir. Tapi tiba-tiba, kaki Jara terkilir akibat terperosok di jembatan. Dan Pir pun melepas gelang kaki Jara lalu terpaksa dia pun menggendongnya. Ketika sampai di stasiun perbatasan, terlihat begitu banyak penumpang karena sebentar lagi bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan Jara kaget karena ada pria berkumis yang menjemputnya. Dia bernama Raja yang diutus oleh ayahnya. Jara pun memperkenalkannya kepada Pir dan berkata jika Raja adalah tunangannya. Betapa sakit hatinya Pir mendengar itu. Kemudian Jara menghampiri dan mengatakan jika dia sampai lupa mengatakan siapa itu raja karena terlalu bahagia ketika di desa. Pir kemudian menjawab jika Jara sudah melakukan kesalahan besar. Selama ini dialah yang membangun kepercayaan sehingga Pir begitu yakin dengan tujuannya. Tapi di hari ini Jara sendirilah yang merubah semua kisah ini. Padahal hari ini Pir mengungkapkan seluruh perasaan dan mengajak Jara untuk menikah lalu meneruskan cita-cita Chowdhury untuk membangun desa. Tapi Pir berkata jika Jara butuh seorang teman, maka ingatlah dirinya yang siap melintasi perbatasan negara dan siap memberikan seluruh hidupnya untuk Jara. Tidak lama Raja datang dan sudah mendengar jika Pir jatuh cinta kepada Jara. Dia mengancam untuk berhati-hati karena beraninya Pir mengatakan cinta kepada tunangannya. Pir menjawab jika ini bukan apa-apa, karena cintanya tak ternilai sedikit pun di mata Jara. Rajalah yang pantas dan segalanya untuk Jara. Pir memohon agar Raja bisa memberikan kebahagiaan, senyuman dan bukan kesedihan untuk Jara. Raja pun makin kesal apakah yang diucapkan Pir itu adalah sebuah pujian atau penghinaan. Tidak lama mereka pun berpisah dan Pir masih menyimpan gelang kaki milik Jara. Kemudian Shin kembali ke penjara dan waktu berkunjung Samia sudah habis. Maka dari itu Samia menegaskan agar bisa serius melaksanakan apa yang dia perintah supaya memperlakukan tahanan dengan baik. Bukan hanya kepada dia tetapi kepada tahanan lain agar lebih hormat dan manusiawi.
Singkat waktu di keesokan harinya, Samia kembali berkunjung dan memberikan makanan yang dibuat oleh ibunya. Pir pun begitu senang karena baru kali ini dia merasakan nikmatnya makanan dari luar penjara. Sekaligus mengingatkan makanan buatan Ma Ati sewaktu dia kecil. Samia pun hanya tersenyum lalu mengatakan jika sepanjang malam dia menceritakan kisah Pir kepada sang ibu. Sampai-sampai mereka menangis bersama. Sepanjang malam itu pula Samia kepikiran, kenapa kisah itu tak berakhir di stasiun dan mengapa Pir sampai bisa berada di dalam sel ini? Yang kisah ini pun berlanjut. Diketahui ayah Jara yang bernama Hayat Khan adalah seorang politisi yang baru saja masuk ke dunia politik berkat bantuan seseorang bernama Abdul, salah satu saudagar kaya Pakistan yang sangat dihormati, dan dia adalah ayah dari Raja. Rencana pernikahan Jara dan Raja bukanlah pernikahan biasa, karena masa depan semua orang bergantung kepada relasi ini. Sejak saat Jara pergi ke India sendirian, nama baik Hayat Khan tercemar sehingga sangat berpengaruh kepada isu politik. Akibatnya selama sebulan sejak kejadian itu, Jara didiamkan oleh sang ayah. Menjelang hari-hari pernikahannya, Jara hanya melamun teringat kata-kata Pir yang siap memberikan seluruh hidup untuknya. Karena di perbatasan sana ada seorang pria yang mampu memberikan cinta dan hidupnya melebihi kemampuan seorang wanita. Seorang pria yang tidak membedakan siapa orang Pakistan atau siapakah orang India. Mendengar itu si ibu kaget karena hari ini adalah hari pertunangan Jara dan Raja. Dia begitu yakin jika jodoh anaknya adalah Raja, bukan cinta seorang pria yang sama sekali tidak dia kenal. Cinta baginya adalah omong kosong yang ada di dalam buku dan puisi serta tidak ada di kehidupan nyata. Jangan sampai Hayat Khan mendengar ini, jika tidak mau bencana melanda rumah ini. Kemudian Jara menghadap sang ayah lalu dinasehati agar melakukan yang terbaik bagi kehormatan keluarga Hayat Khan. Diketahui kakek Jara adalah seorang politisi terhormat yang beberapa saat akan naik ke tingkat lebih besar. Sayangnya sebelum meraih gelar tinggi itu beliau meninggal dunia, sehingga perjuangan itu dia lanjutkan dan mungkin mimpi ini sedikit lagi akan terwujud berkat bantuan ayah Raja. Maka dari itu Hayat Khan meminta Jara agar tidak membuatnya kecewa serta membawa kehormatan bagi keluarganya sendiri dan keluarga Raja. Mendengar itu Jara hanya bisa pasrah menuruti semua keinginan ayahnya. Dan di saat itu pula bayang-bayang Pir selalu menghantuinya. Pir yang saat itu kembali bertugas tiba-tiba menerima telepon yang rupanya berasal dari bibi Jara yang bernama Sabo. Pir pun kebingungan karena tidak kenal siapa itu Sabo. Tapi ketika dia mengatakan kalau telepon ini berasal dari rumah Jara, seketika dia langsung gundah gulana mendengar pernyataan jika Jara akan menikah dan sangat mencintai Pir. Ek anjaan ladki jise main kabhi mila nahi. Pir sendiri diminta untuk datang dan membawa Jara lari bersamanya. Mendengar cerita Pir, Samia sudah tahu seberapa besar cintanya untuk Jara. Karena diketahui seorang pilot angkatan India tidak diizinkan untuk masuk ke negara Pakistan tanpa izin resmi. Tapi demi cintanya, Pir rela keluar dari kesatuan pilot India. Dan entah Pir membawa Jara pergi atau malah terjebak di negara ini. Kembali ke kisah Pir di mana dia sampai di Pakistan, ia pun bertemu dengan Sabo. Pir kemudian dibawa ke rumahnya, dan Sabo mengatakan jika Jara tidak tahu tentang hal ini karena takut dia melarangnya. Besok adalah hari pernikahannya, dan adik Sabo bernama Munir akan mengantarnya ke rumah Jara. Sabo tak pernah berpikir jika Pir benar-benar datang ke sini. Dari situ dia sangat yakin bahwa Pir adalah cinta sejati bagi Jara. Singkat waktu di keesokan harinya, pernikahan pun akan dimulai. Kedua keluarga pun sudah saling bersiap, dan Sabo terlihat gelisah dan tak lama disusul oleh Pir yang datang. Perasaan itu Jara rasakan jika cintanya akan datang, seketika mereka berpelukan di tengah derasnya hujan malam itu. Dan sejak kejadian itu Hayat Khan langsung jatuh sakit. Dokter pun mengatakan jika keadaannya sangat kritis. Jangan sampai dia mendengar kejutan lain yang membuat keadaan makin parah. Kemudian Abdul ayah dari Raja mengatakan jika pilihan itu ada di tangan Jara. Pernikahan ini bukanlah pernikahan biasa, karena karir sang ayah bergantung pada relasi ini. Jika dia memilih orang India itu, maka selamanya Jara akan dicap sebagai orang Hindustan dan menjadi aib bagi Hayat Khan seumur hidupnya. Di sisi lain Pir gelisah karena bencana ini dialah yang membuatnya, yang membuat ayah Jara sok berat. Maka dari itu dia harus melakukan sesuatu. Namun tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar, dan itu adalah ibu Jara yang tahu kalau Pir ada di sini.
Ibunya pun mengatakan jika saat ini dia sudah kehilangan hak atas anaknya, karena sekarang Jara adalah milik Pir. Dia meminta agar hak seorang ibu dia kembalikan untuknya. Dia pun memohon dengan sangat mengembalikan anaknya, dan jika tidak maka ayahnya akan mati karena tak sanggup menanggung malu dan tekanan yang begitu besar. Pir pun lalu menenangkan hati sang ibu. Jika seorang ibu tidak seharusnya memohon kepada anaknya, Pir pun berkata sampai kapanpun Jara tetap adalah milik ibunya. Dan jangan berpikir jika dia akan membawa pergi Jara tanpa restu darinya. Menurutnya kisah Pir dan Jara telah dibutakan oleh cinta. Mereka hanya melihat satu sama lain tanpa melihat apakah ada orang yang dirugikan atau apakah ada orang yang telah disakiti. Cinta ini tidak penting dari nyawa seseorang. Dia pun berjanji pernikahan Jara dan Raja akan tetap berlangsung. Ibunya diminta untuk mempersiapkan acara dan Pir sendiri akan bicara dengan Jara. Mendengar itu, Sabo tak kuasa menahan tangis melihat keikhlasan seorang pria sejati yang rela melepas cintanya demi kebahagiaan orang lain. Di situ ibunya pun tersentuh dan bertanya-tanya, apakah anak laki-laki di India bersikap sama sepertinya? Pir pun menjawab jika dia tidak tahu, tapi yang dia tahu adalah seorang ibu di India, sama persis seperti seorang ibu yang sekarang berada di hadapannya. Kemudian mereka berdua bertemu. Pir pun menasehati Jara agar menuruti semua keinginan orang tuanya. Sedangkan dia sendiri akan kembali ke desa memenuhi keinginan Chaundri. Dia mengatakan jika nanti Jara sudah memiliki 8-10 anak, maka berjanjilah akan berkunjung ke desa yang baru. Dan Pir di situ berjanji akan membawa mereka berkeliling tidak menggunakan sepeda melainkan menggunakan sebuah traktor. Tawa canda sekaligus haru itu mengiringi perpisahan mereka berdua. Kini Jara siap untuk menikah dan si ayah minta maaf kepada putrinya itu. Singkat cerita, Pir bersiap untuk pulang dan ibu Jara serta Sabo berada di sana untuk mengucapkan salam terakhir. Tak lupa dia memberi jimat suci untuk Pir yang di dalamnya terdapat doa sang ibu yang menyertai perjalanan Pir untuk pulang. Dan mereka pun berpisah dan lagi-lagi Sabo tak kuasa menahan tangis. Namun kemudian tak lama datang beberapa polisi yang menangkap Pir. Dia pun dihadapkan sebuah surat berisi rahasia penting negara Pakistan yang akan segera dikirim ke India. Di surat itu pun tertulis atas nama Rajesh Rathore, dan bukti semakin kuat ketika paspor yang Pir bawa bernama Rajesh Rathore. Jelas Pir kecewa karena seseorang sudah menjebaknya, dan itu semua adalah perbuatan Raja. Raja pun sangat menyayangkan Pir karena dia sudah berani mengorbankan cintanya sendiri. Dan dia mengatakan jika uang dan kekuasaan mampu merubah apapun. Dia juga mengatakan jika di pernikahan ini dia tidak bisa mundur. Apalagi dia sadar jika Pir dan Jara saling mencintai. Bisa kalian bayangkan menikahi wanita yang sama sekali tidak mencintainya? Raja pun mengatakan jika selama menikah hidupnya akan merasakan seperti di neraka. Untuk itu jika Pir bangga akan cintanya dan benar-benar cinta kepada Jara, maka dia harus mau menuruti perkataannya. Jika tidak maka Jara serta keluarganya akan menjadi korban. Dan demi kehidupan Jara yang lebih baik, maka dia meminta identitas Pir Pratap Singh harus dihilangkan, lalu berganti nama menjadi Rajesh Rathore, seorang pengkhianat negara. Keputusan kini ada di tangan Pir. Mau kehidupan Jara lebih baik atau mau kehidupan Jara memburuk? Dan ujian cinta sebenarnya baru dimulai. Berpikir sejenak, Pir pun setuju dengan surat pernyataan itu, sehingga dia harus mendekam di penjara untuk selamanya. Sedangkan sebuah bis yang menuju India mengalami kecelakaan. Tak ada yang selamat dari musibah itu. Nama Pir juga ada di dalam daftar penumpang bus itu, sehingga Pir malah senang mendengar kematiannya sendiri agar Maati dan Chaundri bisa hidup dan mati dengan damai. Karena jika mereka tahu kalau Pir menghilang, itu tidak akan membawa kedamaian bagi kedua orang tuanya. Kini tak ada lagi identitas Pir Pratap Singh di India maupun Pakistan. Identitas yang dia miliki saat ini adalah tahanan nomor 786. Mendengar cerita itu, Samia pun menganggap jika negara Pakistan sudah berhutang 22 tahun kepada Pir, dan dia merasa tak mampu untuk mengembalikan 22 tahun itu. Tapi dia bersumpah tidak akan menabur bunga di makam ayahnya sebelum nama baik Pir Pratap Singh kembali serta memulangkannya ke India. Jab tak Veer Pratap Singh ko uska naam. Dia pun kemudian menjalani kasus pertamanya sebagai pembela hak asasi manusia. Sedangkan lawan penuntut adalah seorang pengacara senior bernama Jakir Ahmed.
Mereka berdua pun disuruh agar mempersiapkan sidang di pengadilan lusa nanti. Setelah pertemuan itu, asistennya pun meragukan Samia di kasus pertamanya. Karena semua orang tahu pengacara senior Jakir Ahmed bisa menjatuhkan lawan dengan mudah, bahkan sampai karir seseorang hancur. Besok adalah hari pertama mereka sidang, dan di pengadilan nanti Samia diperingati agar tidak menyebutkan nama Jara apalagi keluarga Hayat Khan, karena itu akan membuat masalah semakin berat. Sangat pagi sekali Samia datang sendirian dan berlatih agar tidak gugup dalam menyampaikan ucapannya di hadapan hakim. Defense rests, Your Honor. Tibalah sidang sesungguhnya. Terlihat Pir datang dengan pakaian rapi, dan penuntut pun lalu menyampaikan perkaranya. Jakir pun mengatakan jika semua pun tahu kalau kita sebagai umat manusia harus bisa saling mengasihi satu sama lain. Diketahui tahanan ini berasal dari India dan berada di dalam penjara selama 22 tahun terakhir. Bisa kita bayangkan jauh dari asal dan sangat jauh dari keluarga. Semua orang pasti sedih mendengarnya. Tapi menurutnya jika tahanan itu adalah seorang yang menyelinap membocorkan rahasia negara, seharusnya dia dijatuhi hukuman mati, dan 22 tahun itu pun masih belum cukup. Dan terdakwa Raja Seratore tidak pantas pulang ke negara asal sampai dia mati. Kemudian kini giliran pembela menyampaikan pembelaannya. Tapi karena ini adalah pertama kali menjalani sidang, Samia pun tiba-tiba gugup dan tak tahu harus berkata apa. Namun karena melihat Pir yang menyemangatinya, dia pun dengan percaya diri mulai berbicara. Tapi ketika dia menyampaikan jika Jakir terburu-buru dalam bertindak, Samia pun salah menyebut nama, seharusnya Jakir Ahmed, tapi dia malah mengatakan Jakir Khan. Seketika Jakir marah karena dua kali Samia salah menyebut namanya, dan Samia pun langsung balik menyerang jika dua kali saja salah menyebut nama dia marah. Apalagi seorang tahanan yang dipanggil dengan nama yang salah selama 22 tahun. Seketika Jakir pun terdiam. पर मिस्टर ज़हीर खान ये भूल गए सामिया सिद्दीकी मेरा नाम ज़ाकिर अहमद है एक जाए तो पर क्या गुजरेगी Lanjut Samia menjelaskan jika tahanan ini bernama Pir Pratap Singh dan bukanlah Raja Seratore. Permintaan tahanan ini sangatlah sederhana, yaitu ingin mengembalikan nama baiknya saja sebagai Pir Pratap Singh, mantan pilot Angkatan Udara India. Bukan untuk pulang ke negara asalnya, hanya itu saja yang dia minta. Kemudian penuntut menghadirkan saksi kedua polisi yang menangkapnya 22 tahun silam. Dia menyatakan jika tahanan itu adalah benar Raja Seratore sebagai tersangka mata-mata India. Kemudian saksi kedua mengatakan hal serupa jika dia adalah benar Raja Seratore. Tapi dia punya bukti lain jika tahanan ini memiliki paspor lain bernama Pir Pratap Singh. Bahkan dia juga melihat saat tanda tangan surat dan mengaku jika dia adalah Raja Seratore. Jadi Samia bertanya-tanya, bagaimana bisa satu orang dua paspor dengan nama berbeda? Kemudian saksi ketiga dipanggil, dan dia adalah petugas tahanan yang mengatakan jika dia Raja Seratore atau Pir Pratap Singh. Dia pun tidak tahu, yang dia tahu baginya adalah tahanan nomor 786. Dia lalu mengatakan hal tak terduga, jika tahanan ini adalah seorang Hindustan istimewa. 22 tahun dia berdiam diri, tetapi selama ini dia melihat, ketika ada tahanan lain yang sakit, dia pun akan bergerak dan menghiburnya. Samia pun senang karena kini si petugas telah sadar, dan si petugas sendiri memohon hakim agar memulangkan tahanan 786 ini ke negara asalnya. Tapi Jakir langsung menyela jika seorang polisi seharusnya lebih cinta negaranya sendiri, bukannya membela seorang musuh negara. Mendengar itu si polisi pun hanya terdiam. Begitu juga dengan Samia yang di hari ini dia tidak bisa berbuat banyak, sehingga sidang pun ditangguhkan dan akan dilanjutkan minggu depan. Di dalam penjara Samia pusing harus bagaimana. Cara lain untuk menang dalam kasus ini adalah menyebutkan nama Jara atau keluarganya. Tapi Pir menolak dan melarang karena Jara kini mungkin sudah menjadi seorang ibu. Dia mengatakan jika Jara sudah melewati masa sedih dan bahagia. Mungkin saat ini Jara sudah terbiasa menjalani hari-harinya dengan lebih baik. Jika sampai nama Jara dibawa-bawa ke pengadilan, maka Pir dipastikan akan menang dan dia pun akan dipulangkan ke India. Sedangkan Jara mungkin akan langsung diceraikan oleh suaminya, lalu dia pun hidup menderita, dan itu tak boleh terjadi. Pir sangat melarang Samia melakukan hal itu. Mendengar itu Samia minta maaf karena sesaat sebagai pengacara dia melupakan rasa kemanusiaan. Lalu karena tak ada pilihan lain, kini hanya ada satu cara, yaitu Samia harus pergi ke India mencari sendiri jati diri Pir Pratap Singh sebenarnya. Mendengar itu Pir kaget karena Samia akan senekat itu, dan dia pun tak bisa melarangnya. Kemudian Pir teringat jimat pemberian Ibu Jara yang telah melindunginya selama ini. Jimat itu pun dia serahkan kepada Samia.
Sebelum pergi, Samia pun minta maaf jika seandainya misi ini gagal. Dia bertanya apakah Pir akan memaafkannya. Jelas Pir akan memaafkan Samia dengan satu syarat, di setiap harinya Samia harus membawakan makanan kesukaannya. Karena tak ada waktu, Samia lalu pergi dan singkat cerita kini dia berada di India. Dia langsung bertanya kepada seseorang di mana rumah Chaundri dan Maati. Seseorang itu menjawab jika rumahnya ada di pojokan sana, tapi sayang mereka sudah meninggal. Tapi orang itu mengatakan jika rumah mendiang Chaundri selalu terbuka sampai saat ini, dan jika Samia ingin ke sana, maka dia akan disambut penghuni baru dengan ramah. Sesampainya di sebuah rumah, dia hanya menemukan anak-anak yang banyak dan mirip dengan panti asuhan. Samia pun gagal untuk mencari kebenaran. Tapi tiba-tiba seseorang memanggil nama Jara, disusul seorang wanita berlarian mengejar anak kecil. Sulit dipercaya dan Samia pun tak bisa berkata-kata. Lagi-lagi Samia dibuat tak percaya jika yang ada di hadapannya adalah Sabo yang pernah Pir ceritakan. Dia pun lalu memastikan apakah wanita tadi bernama Jara, putri dari Hayat Khan yang berasal dari Pakistan. Sabo pun terkejut bagaimana dia bisa tahu. Lanjut di dalam, mereka bercerita sejak berita Pir tewas dalam kecelakaan bus, Jara membatalkan pernikahannya dan calon suaminya Raja tinggal di luar negeri. Ayahnya Hayat Khan pun meninggalkan dunia politik, dan 2 tahun kemudian beliau meninggal lalu disusul oleh ibunya. Jara pun memutuskan pergi ke India ditemani Sabu memenuhi keinginan Chaundri dan Maati untuk membangun desa. Namun sayang kedua orang tua Pir pun sudah tiada. Samia pun heran. Di dunia ini ternyata ada seorang gadis yang rela menyerahkan jiwanya untuk seorang pria. Dan di lain tempat juga ada seorang pria yang rela menjaga kehormatan seorang gadis sampai 22 tahun lamanya. Jara kemudian diberikan kejutan sebuah gelang yang itu adalah milik ibunya. Samia bercerita jika 22 tahun ibunya memberikan jimat terminal bus kepada seorang pria India. Pria India itu tidak pernah sampai ke sini, melainkan dilindungi oleh jimat ini di sebuah penjara Pakistan 22 tahun lalu sampai saat ini. Dan nama pria itu adalah Pir Pratap Singh. Pir Pratap Singh. 22 tahun cinta mereka diuji dan Samia akan membawa cintanya untuk Jara. Sidang lanjutan pun dimulai. Terlihat hakim marah-marah karena dari pihak pembela tidak hadir. Tapi Pir merasakan jika Samia akan datang. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Lalu kejutan yang tak pernah Pir bayangkan adalah kedatangan Samia disusul oleh Jara yang sekarang ada di hadapannya. Setelah datangnya Jara dari keluarga Hayat Khan, dia pun bersaksi. Hakim mengatakan bukti berupa foto-foto dan dokumen sudah memastikan jika tahanan 786 ini bernama Pir Pratap Singh dan bukanlah Rajesh Rathore. Alasan dahulu dia tanda tangan setuju dan bersedia dipitnah karena hanya untuk melindungi cintanya. Hakim pun mengakui jika dia adalah benar Pir Pratap Singh, pemimpin skuadron udara India, dan pengadilan memutuskan untuk membebaskan Pir yang tidak terbukti bersalah. Di situ hakim minta maaf karena selama 22 tahun hidup Pir telah terbuang sia-sia di dalam penjara. Sebelum meninggalkan Pakistan, Pir pun membacakan sebuah pesan di mana dia mengatakan jika selama 22 tahun di dalam sel jeruji besi, dia adalah seorang tahanan nomor 786. Selama ini dia merasakan Pakistan sebagai negaranya sendiri dan baru kali ini ada yang mau memanggil nama aslinya lalu mengakui kebenarannya. Dia adalah sosok bidadari yang orang-orang memanggilnya Samia. Samia sendiri terharu dengan apa yang dia katakan sehingga hakim, para hadirin termasuk Jakir pun bertepuk tangan. Orang-orang memberi selamat kepada Samia disusul Jakir yang menghampiri. Dia mengucapkan selamat sekaligus akan pensiun dari dunia hukum. Ini adalah kasus terakhir yang dia tangani. Dia sekarang sadar untuk sebuah keadilan, bukanlah mengenalkan kekuatan tetapi dengan tidak membandingkan ras maupun agama. Setelah semua ini, Jakir berpikir bahwa untuk kemajuan negara ini dibutuhkan orang-orang seperti Samia. Dia juga yakin ayah Samia akan bangga melihat keberhasilannya dan dia pun pamit. Dan sesuai sumpahnya, setelah kasus ini usai, akhirnya Samia menabur bunga di makam ayahnya. Pir dan Jara sudah ditakdirkan bersama. Sebelum pergi, Pir dan Jara berterima kasih dan Samia merestui mereka untuk pulang ke India.
Pirjara karya Yash Chopra adalah film tentang kemanusiaan, pengabdian, pengorbanan, dan kekuatan cinta. Ini adalah gambar yang menakjubkan secara visual dan menyentuh secara emosional tentang kekasih yang bernasib sial yang bertemu sekali dan terikat selamanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.